Baik Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah tazkiyah muliakan Allah. Acara tazkiyah malam ketiga sekaligus malam penutup atas berkurangnya Allah harus menjadi sugandi bin sulit terjamin dalam usia lebih kurang 33 tahun segera saja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
yang kami tua-tuakan untuk masyarakat, tokoh agama, para ahli, dan juga para pelaku yang hadir. Banyak rekan-rekan beliau yang hadir pada malam hari ini, guru besar kami. Dan yang kami hormati, sempat hadir unsur dari pemerintah Kabupaten Banjarmasin, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik nama, gelar, ataupun jabatannya. Wabil umum yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati apapun keadaan kita pada saat ini, sebagai umat manusia begitu agama Islam, teriring dengan suasana duka yang cukup mendalam bagi kami keluarga besar kami musibah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih banyak diberi nikmat-nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, yang sangat penting nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita, mulai dari sholat berjamaah seperti saat tadi, hingga dilanjutkan dengan acara takziah yang malam yang keempat, ataupun malam yang ketiga untuk takziah di masjid Muhammad ini. Sehubungan dengan perjuangan perjuangannya, suami tercinta, orang tua bapak dan anak kami, para guru-guru dari murid anaknya sekali lagi kita berdiam, termasuk rekan sahabat, Al-Ustaz Al-Mukarram, Didi Sugandi, Sarjana Pendidikan Islam, Din Sulik Tarjamis, yang mana almarhum meninggalkan kita semua tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Sakit Dr. Muhammad Isu Curug Provinsi Bengkulu. Setelah kita kunjungkan secara bersama tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 lebih kurang pukul 10 pagi bertempat di rumah keluarga halaman Masjid Jami'an Nur Kelurahan Kasandaya Kecamatan Sekayu. Almarhum meninggalkan kita semua dengan menutup usia lebih kurang 33 masuk di 34 tahun, meninggalkan satu orang istri dan 3 orang anak. Selawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya dan termasuk kepada kita semua sebagai pengikut beliau, yang insyaallah rasanya nanti kita semua akan mendapatkan sapaan-sapaannya serta pengakuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikutnya terus setia sampai akhir zaman. Tidak mengurangi hormat dengan kami Ustaz Siddiq, walaupun tidak disebut tadi dia ke asli waktu itu dari penyakit Ananda dari Pak Haji Ahmad Hadi, guru besar kami. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan kata hati yang kedua kalinya wakil dari keluarga besar kami musibah. Tentunya yang pertama, kami yang pertama keluarga besar kami musibah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, yang mana mulai malam pertama almarhum meninggal dunia sudah melayat ke tempat kami. Malam yang pertama takziah di masjid ini, malam yang kedua hingga pada malam lainnya selalu banyak jamaah yang hadir. Ini berganti untuk bertakziah di tempat kami mendoakan almarhum. Kami atas nama keluarga besar tentunya mengucapkan ribuan terima kasih atas kerja Bapak Ibu semuanya untuk menghibur kami keluarga besar yang meninggalkan dan sekaligus mendoakan almarhum yang telah menolong kita. Dan yang kedua, ucapkan ribuan terima kasih kami tunjukkan kepada sanak ulur kami, terkhusus giro tetangga, umumnya kepada sahabat dan kerabat yang mana telah membantu kami mulai dikatakan almarhum mengalami sakit di rumah sakit
sehingga dinyatakan medis bisa berpulang melaksanakan secara terakhir ke orang tua kami di jalan beliau mengalami sakit kembali hingga di ICU rumah sakit itu dinyatakan telah meninggal dunia oleh medis. Sudah melaksanakan kerjasama koordinasi mempersiapkan segala sesuatu mulai dari memandikan, mengapani, menolakkan pada penunjukan hingga pada tahun ini banyak rekan dan sahabat dia mempersiapkan segala sesuatu mulai dari sumbangsi pemikiran, tenaga, materi, dan sebagainya. Tentunya hal tersebut tidak dapat kami katakan dan tidak dapat kami bahas. Namun terkait dengan doa mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala bentuk bantuan Bapak Ibu semuanya akan dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat yang amal bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin jemaat takziah yang kami hormati, tentunya kita semua, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, apakah dan ini, kita semua merasa kehilangan. Walaupun bukan beliau bukan berada di kabupaten Banjarmasin, tetapi dengan kehadiran beliau pikiran dan kepulu masuk ke sekali. Suatu aset orang yang berilmu telah meninggalkan kita semua dan tidak akan kembali lagi di sisi kita. Almarhum meninggalkan kita semua dalam menutup usia kurang 33 tahun. Hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, kami yakin dan sadar tidak menutup kemungkinan selain dari itu yang beliau sampaikan pasti ada salah dan hilangnya. Oleh karena itu, para sahabat dan kerabat, kalau ada salah itu dimaafkan. Kalau boleh selasa hidup dari almarhum ini, ada yang termakan dan terminum sampai hari hayatnya belum sempat diminta, kami atas nama keluarga besar mengharapkan kehilangan dan sekaligus kehilangan kita. Yang tidak kalah penting untuk kami sampaikan, kalau ada sahabat dan beliau janji yang sempat diselesaikan mulai dari pinjam-pinjam barang, pinjam-pinjam uang ataupun hutang tanpa sepengetahuan dari istri dan keluarga besarnya. Tolong disampaikan kepada kami dan khususnya saya pribadi siap untuk menyelesaikan permasalahan yang ditinggalkan oleh almarhum semasa hidupnya berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin jemaat takziah yang kami hormati, harapan kami yang terakhir adalah yang mengharapkan doa kita bersama. Mudah-mudahan doa kita memakai ade yang dijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala sehingga doa tersebut dapat membantu almarhum di alam barzah, alam penantian. Allah akan mengampunkan segala dosanya, melipat gandakan segala amal ibadahnya, melapangkan dan menerangkan kuburnya, bahkan di tempatnya surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mendoakan keluarga besar yang tinggalkan, terutama istri, anaknya mudah-mudahan selalu mendapatkan kesabaran, keteguhan iman dalam menghadapi cobaan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya harapan kami kepada Al-Ustaz, kiranya pada saatnya nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua dan khusus keluarga besar kami yang tinggalkan. Mengingatkan kita semua bahwa kematian meninggal menunggu giliran kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin jemaah takziah yang kami hormati, terakhir ucapan terima kasih kami kepada bapak-bapak yang tadi tadi untuk disiarkan acara pada malam hari ini. Kami atas nama keluarga besar di Musibah tentunya mengucapkan ribuan terima kasih yang telah tersedia mengisi acara pada malam hari ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila menyampaikan lagi banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan sambutan yang mewakili dari Keluarga Musibah kepada Ananda Irianto diucapkan terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kami hormati jemaah takziah malam kedua atas meninggalnya keponakan kami, keluarga besar kami, almarhum Adinda Didi Sugandi, SPDP, bin Sulit Terjamil. Yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai yang sempat hadir di Masjid Jami'an Nur pada malam hari ini.
Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Musi Banjarmasin, sekaligus beliau juga sahabat dari adinda kami almarhum Bibi, yaitu Bapak Damsi Ujin. Yang kami hormati rekan-rekan kepala PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banjarmasin, ada Pak Asisten 1 yang sempat hadir di sini, kepala bagian keuangan. Yang kami hormati Camat Sekayu beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu jemaah takziah sekaligus jemaah sholat Isya di Masjid Jami' An-Nur, yang insya Allah kita semua diberikan perlindungan dan dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersepakat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul di Masjid Jami' An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan sekaligus kita bersama-sama memenuhi undangan dari kami sekeluarga besar untuk sama-sama kita berdoa mendoakan almarhum keluarga kami, adik kami, keponakan kami yang dua hari yang lalu telah mendahului kita, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa tepatnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Curug Kabupaten Raja Bombong, adinda almarhum Didi Sugandi SPDI bin Sulit Terjahir, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam usia yang relatif muda, yaitu 33 tahun. Oleh karena itu, saya mewakili keluarga besar almarhum kabar terima kasih dan Bapak Ibu telah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk berdoa bersama. Mulai dari malam pertama dan malam ini, malam yang kedua, dan insya Allah besok adalah malam yang ketiga, yang pelaksanaannya insya Allah akan tetap dilaksanakan di Masjid Jami' An-Nur yang kita cintai ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir bersama-sama kita di sini. Pada kesempatan ini, tentunya kami mewakili keluarga besar ini mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di takziah malam hari ini kiranya dapat memberikan, memohonkan doa untuk almarhum keponakan kami ini. Mudah-mudahan almarhum keponakan kami ini di dalam menghadapi kehidupan selanjutnya di akhirat, dia diberikan tempat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan sesuai dengan derajat dan amal perbuatan yang beliau lakukan di dunia selamanya. Kemudian juga selanjutnya kami mewakili keluarga besar dari almarhum juga memohonkan maaf seandainya di dalam pergaulan almarhum adinda kami ini dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dengan jiran tetangga, dengan semua kelompok-kelompok masyarakat, seandainya di dalam pergaulannya keponakan kami ini ada menyinggung perasaan, ada berbuat salah sehingga menyebabkan rasa tersinggung, rasa sakit hati,
dari Bapak Ibu semua, baik yang hadir di sini maupun yang belum sempat hadir di sini. Dan selanjutnya, kalau ada hal-hal yang pernah dilakukan oleh almarhum ini, kami mohon dibebaskan. Termasuk juga kalau andainya ada sambutan hutang dari almarhum ini, kami mohon agar dapat dibebaskan. Kalaupun seandainya tidak dapat dibebaskan, silakan hubungi kami keluarga besar almarhum. Insya Allah kami akan berusaha untuk menyelesaikan. Bapak Ibu jemaah takziah yang insya Allah diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa almarhum adinda kami ini meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak yang semuanya masih kecil. Saya terus terang dengan beliau dengan almarhum ini cukup dekat, dan saya berdiri di kediaman beliau, berdiri seperti saya malam hari ini, berpidato menyampaikan ucapan terima kasih, rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga besar almarhum ini pada tanggal 27 Desember 2020. Pada saat itu almarhum minta dengan saya di rumah, bahkan dengan istri di rumah juga besar, minta dengan Kak Priyadi yang tidak hadir. Kalau pun memang dia tidak bisa hadir tanggal 27, tanggal berapa beliau hadir, aku baca geser jadwalnya. Aku minta yang beliau hadir di kediaman dia, almarhum, untuk ikut menyaksikan rasa syukur yang didapat oleh beliau, yaitu dalam rangka syukuran atas mendapatkan tambahan putra dan atas diterimanya beliau menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan perlu kami sampaikan bahwa beliau mulai melaksanakan tugas selaku aparatur sipil negara terhitung tanggal 1 Desember 2020. Kemudian lebih kurang 50 hari beliau melaksanakan tugas seperti petir di siang hari. Kita yakin, kita terakhir, saya terakhir mendapat kabar beliau masuk rumah sakit, kena gejala tipes, kemudian mendapat informasi beliau positif COVID-19, dan terakhir kami mendapat informasi hari ini beliau sudah dalam keadaan sehat, sehingga hari Seninnya beliau diizinkan pulang untuk beristirahat di rumah. Kami mengikuti terus perkembangan ini. Makanya pada saat saya hari Selasa sore dikabari almarhum adinda kami ini meninggal di rumah sakit umum daerah Curug Kabupaten Kecamatan Provinsi Bengkulu, saya sangat kaget. Tapi semua adalah rahasia Allah. Kita tidak ada yang tahu. Kita punya rencana, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar terhadap umatnya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama keluarga besar almarhum adinda kami ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon kiranya malam hari ini kita berdoa bersama di sini, mendoakan almarhum ini supaya beliau benar-benar diterima dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan sekaligus kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk malam besok melaksanakan takziah bersama Ba'da Isya di Masjid Jami' An-Nur. Ini juga untuk sama-sama mendoakan almarhum adinda kita Titi Sugandi S.Pd.I. ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan atas keikhlasan, kehadiran dan doa dari Bapak Ibu semua, baik yang sempat hadir di sini maupun yang belum sempat hadir, dan baik yang datang pada saat pengukuran maupun yang belum datang, belum sempat hadir pada saat pengukuran. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama atas bantuan dan doa dari semua pihak untuk almarhum adinda kami yang kami cintai. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muslimin, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan mengikuti atau menerima pembacaan Quran supaya sempurna kepada Al-Ustaz Yusril Dawas PDI, katanya dipersilakan. Al-Qadar khususnya dalam hari ini Sugandi bin Suri Tarjamin Syedin Yahun Fadihah. Thank you.
Hati hijau
dan yang duduk di belakang. Yang kami hormati yang duduk bersender dengan yang duduk tidak bersender. Yang penting kan itu Pak. Semoga kita yang hadir di sini selalu dilimpahi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terkhusus kepada kakak-kakak kami di Haryanto. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di malam yang ketiga ini. Yang pertama Pak, sebagai hamba yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya kita kecuali milik Allah, yang biasa kita zikirkan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dengan tidak ada kekuatan inilah pertama kita bersyukur atas segala nikmat. Minimal yang jangan sampai lupa, jangan sampai lari dengan sekalian tiga hal: nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang terus kita panjatkan, yang terus membasahi bibir kita, yang terus menemani di waktu-waktu kosong kita, menjadikan kita benar-benar umat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalami, insyaallah dalami. 15 menit. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya meyakini pertama bahwa yang hadir di sini hanya ada dua kelompok. Yang pertama keluarga almarhum, yang kedua murid almarhum. Yang pertama keluarga almarhum hadir, saya sebagian besar kenal karena saya dengan keluarga beliau bukan orang asing. Dari taman SD kami masuk pesantren sudah kenal dengan keluarga almarhum. Keluarga ini ya masuk. Alunan kali ini baru. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua kita, walaupun teman kolega, walaupun usia di atas beliau, tetapi kita pernah diajarkan walaupun satu ayat oleh beliau. Karena sepanjang pengetahuan kami, setiap tujuh di kota sekali kami bersungguh-sungguh dengan diri ini kali. Pernah suatu ketika macamat ada satu masjid yang dipakai ceramah satu kali kali. Maulid Nabi Nadi, Isra Nadi. Lalu kalau saya mulai lagi ya, sudah Nadi itulah. Saya meyakini di setiap ujung kota Sungai Latin, bahkan kantor-kantor itu sudah menjadi tempat beliau ingin memberikan pendidikan agama. Maka saya meyakini dua kelompok ini, maka dalam waktu yang singkat ini, kami ingin memberikan dua poin. Yang pertama, tugas kita sebagai muridnya. Ada kewajiban kita sebagai murid untuk guru kita nih, Ustaz Didi Sugandi. Dan yang kedua, bekal kita untuk kematian. Saya ingat, beliau masuk ke kota Sekayu sekitar tahun 2013. 2013, kurang lebih. Beberapa tahun kemudian beliau diamanahi untuk menjadi ketua dekan Masjid Jami'ah. Gak lama itu Pak, masya Allah, yang dakwah ini Syekh Ahmad Al-Misri bisa melihat dengan wasilah beliau mendatangkan Masjid Jami'ah. Yang belum pernah melihat Syekh Ali Jabir secara kasat mata dihawakili oleh adik beliau Muhammad Jabir waktu itu, ya, benar ya? Kita dapat melihat beliau dengan mata kita karena wasilah beliau yang menghadirkan masjid ini. Sampai lagi mengusulkan ayat yang sih yang dari Riau itu siapa? Ustaz Islam, Islam Bini, berapa kali Islam Bini ke sini? Tinggi dua kali. Ustaz Abdul Somad itu tinggi lagi. Apa masih kerajaan tak lagi Pak? Itu, Pak itu. Tinggi lagi ni. Kalau tak putih lagi, oleh pikor ikanlah kan juga jadi luas. Semua teman-teman beliau dan para pengurus
Maka tugas kita Bapak Ibu sebagai murid pria, saya itu bebas, tidak malu hidup aku ini murid. Tugas kita yang pertama, doakan. Mendoakan beliau bukan berarti bukan hanya malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tetapi ketika kita mengingat beliau, teringat dengan beliau, doakan. Allahumma firlam, Allahumma firlam. Lagi masuk masjid kami anggur, teringat aku ikan dulu sebelum azan kesanu dengan saat ini. Allahumma firlam. Dan sholat di masjid kami anggur itu waktu saat ini aku akan sholat masih mengajar dan bingung dulu dia. Allahumma firlam. Ketika kita mengingat beliau dan setiap buru-buru kita Bapak Ibu doakanlah. Maka di dalam tradisi keilmuan agama ini, dalam tradisi keilmuan agama, sebelum kita mengajarkan ilmu kepada murid kita, kita doakan guru yang telah mengajar kita. Doakan, doakan. Teringat beliau pakai baju yang mirip dengan kita. Allahumma firlo. Semua yang mengingatkan kita dengan guru kita yang mulia Ustaz Ibnu Sulami, doakan. Apalagi yang benar-benar dia sudah datang ke rumah kita, mengisi tausiah di rumah kita, mengisi tausiah di masjid kita, mengisi tausiah di kampung kita, itu sudah menjadi kewajiban kita semua. Yang kedua, tidak terasa rasa memenuhi. Ini memang lagi waktu itu. Jadi singkat ya, Pak Zainuri. Ada di sini Pak Zainuri ini, guru saya ngaji, Pak Zainuri sholat belakang Polres. Saya ingat, guru-guru saya ingat yang pertama kali ngajak ngaji Udai Nuri, ada Leno, mata lubang ya. Guru-guru saya kecil-kecil di sini Pak. Dulu kalau ada lomba TPA di masjid yang bina Nuri nyala tempat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua tugas kita sebagai murid, teruskan. Apa yang harus kita teruskan? Kebaikan beliau. Beliau sudah menjadikan Masjid Jami An-Nur ini menjadi simbol moderasi Kabupaten Gresik Banyuasin. Semua ada di sini. Yang NU ada, yang Muhammadiyah ada. Ustaz ini sudah menjadi penyambung antara generasi atas dengan generasi bawah. Dia dengan NU ya akor, yang bawah akor. Maka kebaikan-kebaikan ini teruskan. Teruskan, ini kewajiban kita. Jangan sampai kewajiban yang telah dimulai, yang telah dilakukan oleh almarhum kita putuskan. Jangan. Teruskan. Ta'lim yang pernah dia isi di Kapolres, di dinas-dinas, teruskan. Cari penggantinya. Yang sedang belajar mengaji dengan beliau, baru sampai di Muslime, beliau meninggal, teruskan. Cari guru lain. Ada yang bisa jadi remaja. Yang berhenti boleh belajar, jangan teruskan. Kenapa? Ketika kita meneruskan kebaikan-kebaikan itu, maka pahala jariah yang akan mengalir kepada kita. Yang ketiga wakafkan. Mamani Ustaz wakafkan itu. Ilmu yang telah beliau ajarkan kepada kita, kita wakafkan ke generasi setelah kita. Contoh yang telah beliau berikan kepada kita, kita berikan sebagai contoh untuk generasi setelah kita. Toleransi yang sudah ada di Kabupaten Gresik Banyuasin, khususnya di Masjid Jami An-Nur ini, kita wakafkan untuk kita ajarkan kepada generasi setelah kita. Maka tiga poin ini, doakan, teruskan, wakafkan. Kita sebagai murid, lakukan. Kepada keluarga yang hadir di sini, Abu Bukis, ini hanya keluarga Bukis Pak yang hadir. Dari keluarga Ayu kami di sini di Haji-Haji ini, sambut tali silaturahmi ini. Yang hadir di sini mengenali beliau. Kamu datang dari ujung kota sekali tanya dari saat ini tahu dari itu. Sambut silaturahmi. Begitu juga kita Pak. Yang hadir di sini yang mengaku sebagai murid beliau, yang mengaku sebagai teman beliau, yang mengaku sebagai sahabat beliau, ketemu dengan keluarga sendiri, ketemu dengan anaknya,
dengan tidak adanya ustadz ini bukan berarti habis sudah, bukan kita. Sambung, beliau tadi dijelaskan meninggal 3 orang anak, masih lucu-lucunya. Tentu butuh bimbingan, butuh nasihat. Sambung silaturahmi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selesai sudah waktu habis, materi ini masih tidak disampaikan. Aku sepakat dulu, terus tapi lanjut dari lain. Kemudian kita nih, ya, Ustaz Didi Sugandi sudah mendorong kita saat kita siang hadir di sini. Seharusnya iri ketika roh berpisah dengan jasadnya, ketika malaikat maut menjemput nyawanya, beliau menyambutnya dengan senyuman. Dilepaskan oleh masyarakat Kabupaten Kuba yang mengharapkan lagi pemerintah Kabupaten Kuba mengapresiasi dengan hadirnya Bapak Bupati melepaskan jenazah beliau. Pertanyaannya kepada kita, KGP tengah mati memahami kira-kira. Nah, yang menyolatkan beliau disampaikan oleh bapak kami kemarin, nah sampai itu uji dinakan dah seumur aku di masjid jamiah Norika uji beliau dua kali mau meninggal di sholatnya sampai tua. Yang pertama Bapak Usman Hasan Usman, yang kedua yang Ustaz ini meluap dan sebagainya lagi kalau nama ini hilang. Kalau kesehatan hilang, tak tahu lagi bagaimana meluap Pak. Beliau menyambutnya dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Pertanyaan kaki kita kapan di mana nih? Kaki banyak kalau ingin duduk di motor dari semayang. Lemah yang bertemu bukan di Sika, lain. Cuma pindah dari Sika katanya. Pas semayang, maksudnya itu kesok, sampai kakir. Tak mau. Nama kalau motor banyak ni, ada yang belum dikuduk lah, ada yang belum mandi lah, banyak asal. Nanti ketika kita meninggal bagaimana Pak? Maka 3 poin saya akan sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama, dengan mengingat kematian, kata Imam Al-Dakhal, barang siapa yang menjadikan kematian sebagai peringatan baginya dan selalu mengingat akan kematiannya, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, takdir taubat. Allah akan menyegerakan taubat kita dengan mengingat kematian yang hadir di sini, teringat kita dengan kematian, lalu kemudian kita mengumpulkan utang untuk kematian kita, maka Allah akan menyegerakan taubat kita. Wajib Ustaz, taubat itu segera hati-hati yang tidak taubat, taubat sampai mati. Karena Rasulullah bersabda, ada di antara kalian yang paginya beriman, sorenya kafir. Tetapi ada juga yang paginya kafir, sorenya beriman. Hidayah, hak prerogatif Allah, siapa yang tahu, maka dengan mengingat kematian, menyegerakan kita dengan taubat. Berbuat salah dan lepa gitu ya kan? Cuma untuk bayi Allah itu tidak membuka salah kita. Kalau seandainya Allah membuka setiap aib kita, kalau malu aku kami dengan mikrofon ini kan. Ustaz itu menceramah cak Nabi, mendangi rumah lagi-lagi. Tetapi Allah membuka aib kita. Semua bersalah, semua punya kesalahan. Maka dengan mengingat kematian kita disegerakan oleh Allah untuk berdoa. Yang kemudian yang kedua, alih takdir taubat wa qanaatul qalbi. Nah, kita yang mengingat kematian ini akan Allah muliakan dengan tenangnya hati kita.
diuji oleh Allah dengan sakit. Tenang, sakit ikat paling aku rasa sampai mati. Dan mati tak terasa lagi sakit. Itu kira kawat jabatan tentang baik. Tak lagi di jabatan ini. Tenang hati mak. Banyak utang tenang. Tapi pas ada mengambil lari dari ke belakang dia. Lama aja, tenang, tenang. Yang ketiga, siapa di antara kita berharap kita semua mengingat kematiannya? Yang ketiga, tahdzirut taubah wa qanaatul qalbi. Mana itu mesti ketiga? Allah wa ma syatu fi ibadah. Semangat dalam ibadah. Aku cek apa contoh kasus ya. Cek kamu di rumah sakit sekali. Setelah di ronsen oleh perawat yang cantik, ya kan? Oh, jadi perawat itu si gadis kan ngecek kira-kira ya. Pas ini, setelah kami cek kamu bapak, pecahnya itu umur bapak ke seminggu lagi. Kira-kira rumah ini, aku tinggal lupa pesantren yang lupa lokal. Gawin ke masjid lain, gak kalah ketemu lagi. Tapi rumah tinggi, kira-kira itu kalau kita tahu nyawa itu masih minggu lagi. Nah sekarang kita kata tahu kapan mau datang. Oh jadi Ustaz Azhar kita itu beliau teringat kata pesan Ustaz Didi Sugandi di malam ceramah di Dr. Arsori. Ustaz Didi menyampaikan aku katanya mati ini tumbuh dunia. Lagi teh kecil itu aman minta mati tadi-tadi waktu habis. Nah mati ini habisnya berarti Bapak Ibu aja deh dirahmati Allah. Orang yang mengingat kematian semangat ibadah semakin menggugur. Semangat ibadah. Yuk kita mengajak mengingat kematian ya. Kita persiapkan bekal sebaik mungkin. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk kematian karena sebaik baik kalau dengan ketakwaan. Saya tutup dengan sebuah syair yang ditulis oleh Asy-Syauqi, penyair Mesir. Beliau pernah menulis syair tentang kematian. Wa tazawwadu bi taqwa. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam datang kalian bisa hidup sampai besok fajar. Kamin sahihi mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat di waktu pagi segar bugar mati tanpa sebab. Lantaran sekolah balik terpeleset dari motor nyampak meninggal. Lagi nak ambil buku terpeleset lantai licin meninggal. Wa kamin illatin asha hidup minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun sampai saat ini belum menemui ajarnya. Maka persiapkan bekal kematian kita dengan sebanyak mungkin. Kita terus mengingat kematian kita. Semoga kita dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang menemui kematiannya. Sebagaimana Ustaz Didi menemui kematiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan tausiah ataupun ceramah agama seputar hikmah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadikan ilmu buat kita dalam menghadapi dan menyiapkan kematian, sehingga ketika kita pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menunggu kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Karam Al-Ustaz Haji Mas Sidik dari setiap hari diucapkan terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin, jamaah takzir dari Allah,
tiba saatnya kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Karam Al-Ustaz Haji Al-Nizam Istihari sebagai imam doa, kami persilakan. Kami memandang yang zahir di mata kami,
Engkau yang Maha Tahu dengan apa yang tersembunyi, ya Allah. Yang hadir di majlis ini mempersaksikan kepada-Mu, ya Allah, bahwa beliau adalah orang yang mulia, orang yang baik di sisi manusia, maka dia pun pasti baik di sisi-Mu, ya Allah. Maka tempatkan beliau, ya Allah, di tempat yang mulia di sisi. Tingkatkan kemuliaannya itu, ya Allah, dengan semua jariah yang sudah beliau tinggalkan di tangan ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah ambil salah satu hamba terbaik-Mu di negeri kami. Engkau telah ambil dia dengan begitu cepatnya, ya Allah. Maka, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia di sisi lebih dari kebahagiaannya di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami yang beliau tinggalkan untuk berharap Engkau ambil juga kami dengan diiringi oleh doa-doa dari begitu banyak jemaah, diiringi doa dari begitu banyak kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Allah, berikan keteguhan hati kepada keluarga beliau, kuatkan hatinya, kuatkan imannya, berikan dia kemampuan sekuat-kuatnya untuk menjalani kehidupan ini dengan tabah dan sabar disertai dengan inayah dari Mu, ya Allah. Allahumma ya mutahhibal syahwa, ya sahib kulli hayy, ya karim as-sahb, ya azim al-manan, ya mulia ni'amil istighfar, ya rabbah, ya mawla, nas'aluka an tahfazna wa tahfazna min kaydi al-kaidi wa hasadi al-hasid. اللهم أنت الخالق خلقت العباد وخلقت بهم الأسباب فمن يدرس منهم يعلم إلا بمشيئتك ولا يدخل منهم إلا بإذنك وقدرتك فامنحنا خلص التوحيد حتى نشهد خلاقا متجليا في النفس والآخرة وامنحنا قوة النفوس بها أنفسنا حتى نطعمها بجسد أيام يدوم الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة dengan sama-sama melepaskan lapas tahun dalam alam.